Oke, saya akan menambahkan sebuah cincin di dalam render melalui melalui include ini, melalui include. Jadi coba nanti kita lihat, kita buktikan saja. Kita akan coba ini include ini sebenarnya mau atau tidak. Popra itu untuk menyertakan sebuah file. Kalau memang mau, berarti Popra ini sangat bagus. Kita tunggu dulu ini render ini selesai. Nah, setelah itu kita tes ring atau cincin sebagai file tambahan. Saya rasa Popra ini menurut saya cukup bagus. Memang ada beberapa software yang bagus, tapi ini cukup bagus lah kalau menurut saya. Sudah selesai ini. Baru kita coba ini include ini agar supaya bisa masuk ke dalam sini, karena saya juga kepengen tahu file sertaan di dalam Opera itu bisa nggak sih. File-file saya itu disertakan. Bismillah. Ternyata bisa di sini. Nanti kita lihat hasil akhirnya nanti kayak apa. Banyak.
Gak bisa kawan. Kenapa saya menyukai Bob Wright? Karena persertaan dia ini banyak yang apa yang harus kita aplikasikan. Makanya itu dia yang aku
itulah poprai, dan include-include bisa disertakan di dalam file render.